Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi la tariqil mustaqim. Wa rahmatullahi wa barakatuhu ala sahibis syariah wa tariqah wal hakikah wal maqbiratin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fissamai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillah, qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, asy-syari'atu aqwali wa tariqatu af'ali wal haqiqatu ruhi wal maghfiratu sirri. Allahumma antal haq, anjil haq, muhammadinil haq, huwal haq, ashadu anni ahmadu aminullah al-malikul haq, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyalana min amrina rasada, sadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Bapak ibu jamaah majlis yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali kita malam ini melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah malam ini kita membicarakan tentang sabdanya Rasulullah yang berbunyi, bismillah man akhraja nafasin bigairi lijikri. Nah, jadi walaupun satu ayat, tapi insyaallah kita kawa memahami, biar orang bahari itu kawa di buah bulik atau menjadi batang tubuh. Nah, kawa walaupun sauting ayat kecil dari mun kebanyakan ayat ulun nyanyok dan keringet juanya kebanyakan masa buting ini, insyaallah rasuk di awak, insyaallah rasuk. Nah, kenapa dia rasuk nama raja ini, kira orangnya kada guru. Nah, kira ulun lain guru, kalau bertamuan di lain guru jangan ulun kada merasa jadi guru. Sama aja kita pada umat Rasulullah, sama umat, mudah-mudahan umat nang diakui umat oleh Rasulullah. Nah, jadi kira hadisnya, hadis Nabi tadi, man akhraja nafasin ligairi ligikri. Jadi barang siapa kada tahu, kata Nabi, barang siapa kada tahu siapa itu, kira kita kedua ini menyambat orang, kita nih, kita, nah kita di majelis nih, barang siapa kada tahu keluar masuk nafas kita nih, namun kada tahu nafas hinak, mun kada tahu hinak napas sudah, itu kada kawa lagi dibulikakan. Habis dah bila napas tuh. Jadi barang siapa nilai kada tahu, nang arti kada tahu jangan kita menyambat orang, kada kita nih, nah kita. Barang siapa kada tahu keluar makna, keluar masuk napas kita nih, nah ada zikirnya. Orang itu kata Nabi, ini bukan jalan ulun, kata hadis Nabi itu seperti mayit, bahkan seperti babi, kata Nabi. Itu Nabi mematakan, na'udzubillahi min jalik. Hancil, mun kita lagi kita nang kada tambah nang tahu pang, alhamdulillah. Jadi barang siapa kada tahu makna keluar masuk napas kita ini, cile ada zikirnya. Nah, ada zikirnya, cile napas biar nang turun naik, nang hari nang turun naik napas kita nih. Ujar Nabi, bila inya kada tahu, orang itu orang kita nih seperti mayit, kan kada gunanya. Seperti mayit tuh bahkan kayak kasar ya. Nabi menyambat, ujar Nabi, seperti babi, nyaman aja. Nang kada tahu nih kita, jangan orang kada boleh orang seorang kita nih. Mbah siapa, napa garang jikir napas kita tahu ada barataan. Jikir kita napas kita nih cilai bunginya, hu Allah, hu Allah, hu Allah, tu cilai. Nah, dimanapun pian belajar jikir napas kita nih bunginya, hu Allah. Cilai kan mana kapian belajar, kada usah kita tahu artinya, kada usah tahu tujuannya, nang penting tahu zikir napas kita ini bunginya hu Allah. Selesai nacil, hu Allah. Untung cilai banyak bujuran, nacil tahu situ pian ampih kita disambat Nabi kayak mayit, bahkan kayak
babi ampih kadanya urun pan namanya nyambat nabi kia kan dulu kita kada tahu syukur tahu sudah kada amalakan kada juga pian nang ini pian kada diamalakan tapi inya mamal seorang inilah amalan tanpa diamalakan inya mamal seorang pian guringnya beinak juga pian dalam wisi kah di pahumaan kahnya turun naik taras nah hu Allah turun naik cilai mun ngintu bampih cilai pian kata ka bapak menarahnya dikir napas nih dikir napas ini dikir napas. Andaknya di orang belajar kesempurnaan namun kita akan belajar di pikir saja kadet dan yang ini tapi pikir itu bagus ya barataan bagus barataan padahal pian mun handak berarti tinggian paling intinya pikir mun handak tinggian wujuran pikir pilih orang apik bau apik panggilnya apik kelakuannya apik memang orang apik semua napik kalau dipikir saya ada apik yang bagus maksudnya kayak istinja kayak apa supaya napik intinya cilai orang belajar pikir bagus apik perkataannya apik perbuatannya perkataannya menyenangkan orang terus perbuatannya menyenangkan orang terus tapi bila lepas pedang itu berarti nya kurang pikirnya itu aja kurang kita kaduannya buliknya kah kasa orang artinya apapun bulik ke diri kita masing-masing jadi kira untung benar orang nama mengetahuani jikir jikir napas tadi itu kira jikir napas biar itu menurut surat nampun kitab karangan kitab nih seribu sejam nah turun naik hu Allah seribu sejam kita harus sama hitung asal tahu aja kada juga perlu hitungannya seribu sejam kada perlu juga nampating tahu sudah jikir napas kita itu hu Allah cuma kena jangan bulik nuli praktika kan kada usah juga nya main seorang karena bulik punya hu Allah kada usah tahu seorangnya tidak itulah amalan tanpa diamalkan inya beamal seorang itu yang disebut beamal seorang nah karena bulik hungak kada usah pian. Nah pajar laki nang kaya ini umpama nang laki nang bini hege turun nang laki kada umpama atau nang laki kan nang bini kan apa aja hungak-hungak itu cina kada mau pian praktik nang penting pian tahu kan asal pian tahu aja untung benar nih untung benar bahkan cina nang mairingi jikir napas pian tuh ada jikir roh napa bungi jikir roh hu tuh jikir roh nang mairingi bahasa kisah jakanya bahasa nang jikir roh tuh cilai tung nih apa ngarannya nih tungkat pondasinya ada jikir roh hu dia jikir roh cilai hu han bunginya nih asal tahu aja kada perlu pian apa ada pian penting pian tahu aja gitu syukur sudah tahu nih mbah jik ada lagi nama iringnya jikirnya cilai jikir darah han jik darah aja bajikir napa aja jikir darah kata kewajib ya mendengar jikir darah kada juga memang kayak itu bacaannya di kitab jikir darah bunginya semukan kita di batang tubuh kita ini ada jikirnya nah kalau jikir lisan tahu dah kita baratahan la ilaha illallah la ilaha illallah terjilai jikir lisan nih kan menyatakan luar jikirnya la ilaha itu jilai nama iringi jikir nang hu Allah tadi orang menyambat itu jikir sir ya kata tah bujur aja ulun kada membahas itu bujur aja jikir sir nah terakhir kira jikir sir nah kalau orang nang jikir sir ada nama madahkan hu Allah silahkan bujur ada lagi nama madahkan jikir sir nih bunginya nih ya kira bunginya kada perlu kita menghafal nampating tahu aja tahu ya kayak pian kesini malam Jumat tahu di sini malam anu tahu ini asal tahu ya nampating tahunya itu nah nya ada dua kira jikir sir ada nama nyambat hu Allah silahkan ada nama nyambat pertama tadi hu Allah ada lagi nama nyambat Allahu Allahu ada dua kan banyak jikir sir nih ada lagi terakhir pendapat terakhir nih jikir sir yang turun naik napas pian tuh jikirnya nih jikirnya naik bunginya wujudku naik napas pian bunginya wujudku turunnya bebunyi jatku kan ada juga nama nyambat mana pian handak saraf pian nah yang penting bunginya sir itu hu Allah tapi kalau sudah orang tingkat ada tingkatan nih
bunginya jikir waktu pian naik tuh nah, naik napas pian tuh bunginya wujudku kata Allah, turunnya berbunyi jatku. Nah, berbunyi jatku. Jadi kalau disimpulkan aku adalah aku. Kalau disimpulkan ya kalau nang hu Allah tadi aku Allah wujud hajud juga bujur berataan. Cuma nang diambil muktamarnya nang dikisahkan para ulama sufi itu jikir sir itu hu Allah. Nah, jadi kita ambil nang banyak pendapat nang banyak aja jikir jikir napas pian tuh cilai hu Allah cuma pian kada boleh dimuntungkan. Kena boleh ke rumah hu Allah hu Allahan ngalih dua. Nah, jua mengaku Tuhan pulang nih. Jangankan mengaku Tuhan, jika kita mengaku irti jangan ada kawa. Bahasnya apalagi mengaku nang lain. Nah, mengaku apalagi kita mencari Tuhan kada, mengaku Tuhan kada, kita cuma mencari kenyataan. Bukan mencari juga kita sidin mengenalkan kenyataan sidin. Nah. Cilai, jadi cilai nang jikir nang hu Allah, hu la ilaha illah macam-macam. Jadi cilai anda kan di wadah siapa? Garang di wadah pian andaknya, di wadah insan andaknya. Han di wadah pian barataan nih. Makanya cilai ada dua macam bila pian kada tahu kita nih, kada tahu di diri, kada tahu di asa kejadian diri, kada tahu di jikir ini ngarannya manusia. Tapi sudah ini memahami tentang kejadian diri, asa kejadian ngarannya insan. Sama kayak orang tuh sekolah jadi pegawaian, oh pegawai biar pada sama ya pada manusia sambatannya pegawai lain tuh sambatannya cia kita awan pegawai lain kalau ingat tuh pegawai biar kita ini biasa aja kita pegawai pak. Nah, sama bidanya sama orang yang mengenal diri mengenal jikir napas tadi berarti ini disebut insan. Nah insan tuh cila iya kita nang kenali diri, oh siapa sekarang diri pian nih tahu sudah kita. Nah, jadi cila samuan jikir tadi di mana tajelinya bahasa kita di mana kenyataannya bahasa di mana andaknya di diri insan di wadah insan. Jadi ujar Tuhan pulang wapi ampusikum apala tubsirun pada diri ikam tuna nampak kenyataanku. Cila jangan salah paham salah habar. Jadi padahal orang mencari Tuhan pulang kita ada depan dalilnya orang mencari Tuhan. Mana ada yang salah pandir. Nah, salah pandir padahal mencari Tuhan dalilnya aja kada kita mencari Tuhan. Di kitab manapun kada dalilnya cuma kita mengenal sidin dalilnya ada Tuhan pingin dikenal bukan Tuhan kita cari. Nah, jadi bila orang malabi berarti orang memfitnah adanya. Mana kada apa-apa duanya fitnah bolehkah hadirinya juga. Karma cepat berlaku. Mun kita menyambat orang sugih, lambat kira sugih. Ulun tuh kada menyambat orang sugih, ada mau sugih juga. Menyambat orang kada ada cepat tabuliknya itu nang digairakan. Kan dalilnya tuh man arapa barang siapa mengenal, maksudnya Tuhan nang mengenalkan, bukan kita mencari Tuhan. Kada ada dalil orang mencari Tuhan nang ada tulah nang inya nang mencari. Itu nang mencari. Ya cilai andaknya jikir napas jadi di wadah pian di, ya bahasa kasar di dada lah bahasa simpurnya di dada pian nih makanya ujar Tuhan wapi ampusikum apala tubsin pada diri ikam tuna atau pada diri insan tuna atau pada diri kita ini nampak kenyataan sifat-sifat Tuhan mbah kada nampak lagi nang ada nih cilai ngarannya si wujud. Nah wujud kan arti wujud tuh ada hana ada nih pang wujud ngarannya ada kada di awak pian Al-Qur'an tadi ada kada di awak pian nampak cilai nampak hana hidup ngarannya cilai hayat ada kada cilai hayat di wadah pian cuma cilai hayat itu turun lagi menjadi roh turun lagi menjadi napas bernapas kada hari-hari makanya ada jikir napas turun nih. Nah, ada kada di awak pian itu nang bergerak aran kira si kudrat tapi jar ulun tadi mun sudah tahu diam. Mun sudah tahu diam. Syaratnya diam aja. Syaratnya cilai diam nang bapikir cilai ngarannya ilmu. Nang bergerak ngarannya kudrat tetap terinci di wadah kita terinci. Terinci benar di awak kita. San cik ada cilai ambat kita di situ. Ada kita ni hendak bapadah alim kedewan. Ni bapadah alim. Lihat rahasia si Abdul Qadir Jailani sifat yang ditampakkan oleh si Abdul Qadir Jailani rahasia si Abdul Qadir wali kutub nih sidin bepadah wali kutub buka di kitab sidin di kitab menakib si Abdul Qadir Jailani tapi kan ada orang berjual di pasar enam bagian dari guru-guru itu nah tujuh sidin itu amalannya
kalau amalan guru sekumpul yang jurungi ulun sebutin aja, jangan menyambat orang amalannya itu. Amalan guru nih, itu amalan sidin. Maksudnya jangan mengoyak orang ke amalan daripada guru sekumpul. Kalau dari si Abu Qadir Jilani 7 melihat kita kira bertambah orang alim, alim sidin pada kita, wajar ini orang alim. Bertambah orang tuha, bagus orang tuha karena ini tuha. Bertambah awan orang gila, nah ya kapian. Tetap bagus orang gila pada kita. Inya kada berdosa. Berdosa lah orang gila. Han hebatnya si Abdul Qadir Jailani nih. Hebatnya 7 nang dipegang oleh si Abdul Qadir Jailani, pesan daripada Rasulullah. Ada pesan Rasulullah untuk si Abdul Qadir Jailani. Kada ada merasa apa-apa si Abdul Qadir Jailani sidit wali kutub. Ada kita nih wali kada, kutub kada. Kutub-kutubannya ada. Han sibatnya si Abu Qadir, bertamuan awan kakanak alim bahasa kita bagus ikam pada aku nakai. Hibatnya si Abu Qadir Jailani ini sibatnya, ayo bertamuan orang melihat, bukan bertamuan melihat orang gila bagus ikam orang gila pada aku, tapi kata hati bukan dimuntung kata hati, karena orang gila jadi sambahyang kada berusaha apapunnya kada berusaha, namun anak kada berusaha juga turuti keranjang tanah timbuk itu puasa kada wajib, sembahyang kada wajib, itu ada yang wajib kayaknya. Nah itu hebatnya si Abdul Qadir, kada ada marasa harap. Makanya sama kita si Abdul Qadir ya Allah Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Nah setelah akuan la haula wala quwata, lalu Rasulullah batital kekasihku ya Muhammad, lalu batital kekasih. Nah lainnya udam Ibrahim, cuma ngiyam Rasulullah wahai kekasihku Muhammad, kita buat kata karena kata wadukan sidin si Abdul Qadir Jilani kurang napa, jangan dibandingkan kita nih. Jadi bertamuan orang alim, wajar kita bertamuan orang alim, alim pian anuai pada aku, wajar bertamuan doka kanak bayi, bagus ikam anuai, ini kan berusaha bayi. Nah 7 sifat nanti dititipi oleh Rasulullah. Kalau abah guru sekumpul kan lihat pasal sin 11 ya, pasal guru sekumpul itu 10 kah pasal sidin. Nang terenang ke 6 nang paling hebat. Jangan merasa bagus pada orang. Ada kada pasal guru sekumpul. Ada kita kadang-kadang tuh bagus aku pada ikam nih. Kita nih sedangkan sidin wali kutub. Wali kutub ya tuh bapak dah aja. Bagus orang kada seorang. Ada seorang nih bagus seorang pada orang. Terbalik kada kita. Lalu kurang berkah ilmu kita, kehidupan kita pun kurang berkah. Nah kita tuntut ilmu wali, ilmu Rasulullah. Lihat pesan sidin, maka pesan itu wasiat, bukan pesan lagi, bukannya itu wasiat. Lihat wasiat Abah Guru Sokumpul nang ke-6. Baca aja nang ke-6 kah? Jangan merasa bagus pada orang. Nah orang melatih hati supaya tawadhu. Ada kita ini ya, kayak itu pang sudah. Merasa kita nang bagus. Lalu menyambat orang kurang bagus. Nah itu buahnya nih nang alih. Ada buahnya ditanami buahnya nangka itu. Banyak pesan-pesan guru nih pian bucuran. Nah ini pian lihat ya pesan wali itu. Nah pesannya bagus. Ulun nang ingul kaganangan nomor 6 pesan guru sekumpul tuh. Jangan merasa bagus pada orang. Ada kita kadang kalau terbalik nih. Anehnya terbalik. Sedangkan buahnya tuh wali kutub tuh orang nang dipelihara sudah. Ada kita dipelihara belum. Ilmunya kadang-kadang antangan tuh. Ya tuh merasa harap ngalihnya nih apa menyambatnya mari ayolah kita sama-sama mah membagi itu cile. Jadi cile untung banar orang lah mengetahuan ini jikir nafas mah kayak apa karena keuntungannya nih di dalam riwayat cile nang pian mengetahuan ini jikir nang hu Allah kembali kita kasih itu. Di dalam riwayat tidak dikatakan oleh seseorang Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abdullah Al-Idrus, beliau seorang wali kutub, sesungguhnya bagi orang yang sudah mengenal diri, mengenal asal kejadian diri, mengenal kembalinya diri, tiap napasnya sekali naik saja nih lebih abdal daripada 1000 orang mati syahid. Sekali pian naik aja hu punya naik nih, jangan ditahan nih. Sekali pian naik hu ke atas lebih abdal daripada 1000 orang mati syahid. Napa kadang aja mati syahid? Orang lepas siksa kubur itu cile. Ini kita kadang-kadang napa gerang mati syahid? Orang badana mati syahid, mati dalam berenang mati syahid, banyak mati syahid banyak bagiannya. Orang perang mati syahid, banyak nang orang menuntut ilmu mati syahid. Nah
ini cilis cuma pian sekali tahu turun naik pian turun naik napas kan naik turun nurut turun kebetul naik kan naik lo kebetul lo naik turun sekali pian naik kajian ya tiap kalian napas sekali aja sam lebih abdal daripada 1000 orang mati sahitan lebih abdal tahulah kita rahasia yang gitu orang kada tahu rahasia kita awan Tuhan nih ayo lebih abdal daripada 1000 orang mati lamas mati sahit banyak nama orang mati sahit nih nah, kita sekali berhintak aja tapi sudah tahu jauh dulu tadi diam makanya ilmu rahasia aku damai dewah ini hibat dah aku ini umpama nih sekali berhintak aja kok umpama nih nah itu cilai rahasia kada tahu amaliah kita nih jadi amaliah mainakan amaliah batin kita main tahulah kita cil kurang dilihat pina lingo pina ungol tapi nyawan Tuhan mesra di mana mesranya nyawan Tuhan eh sabijian dia sifat Tuhan di awakku nih sabijian nama lihat di matanya besar orang nama dangar talinya sama kurang sabijian nah hidup sifat sabijian tahulah orang nah orangnya kayak masa ungol-ungol ada apa aja ungol ada bapak cilat tapi nyawan Tuhan kada terpisah sadidiknya kada terpisah dengan Tuhan di mana nang terpisah yo umpama tangguk di mana terpisah awan paring umpama cilik cilik umpama nih kalau terpisah tangguk awan paring namun tahu rahasianya itu mbah untung banar orang tuh tambah raginya ibadahnya kuat ini kuat nah manggilnya eh kada tapi terlihat beribadah tapi nya lihat inya bukan kan tapi hendak beribadah kada tapi takutan dilihat orang tenan takutan kalau timbul hati aku rajin namun riya ujub maka tuh jar Tuhan buangi sifat riya ujub sumah takabur tuh buang dulu kada kayak apa Allah taala anak batajeli kayak apa anak pian memahami tentang makrifat namun masih ada di hati kita rasa ujub riya sumah takabur sedangkan para wali aja mengajari jamaah atau para bahari para wali itu mengajari supaya kita jangan merasa hebat pada orang para wali namun kita merasa pada hebat berarti lepas pada kewalian wali tadi kan untungnya cil sekali pian behinak aja nih sur ke atas untungnya cil ini kadang ada cil dasar ada dalilnya ada hadisnya kan cil apalagi cil pian tahu keduanya emang tahu sekali saja sur ke atas sama lebih abdal daripada 1000 orang mati syahid tahu kan duanya keluar keluar masuk nih berapa abdal yuk nang tadi aja kan sur ke atas lebih abdal daripada 1000 orang mati syahid turun pulang ke bawah lebih abdal lagi daripada 1000 orang mati syahid berarti turun naik berarti 2000 abdalnya daripada orang mati syahid hancur 2000 abdal nih tahu keduanya cileh berapa kali cil umas turun 1000 turun ke bawah 1000 tahu lalu pian 24 jam tadi berapa kali kan berkala kalau menghitung nah itu kata kau menghitung loh pian nih kata kau menghitung cileh nah itu tidak amaliah nang jangan tersinggung nang kada putus jakanya bahasa orang tingkat tinggi itu nang kada da imun nang kada berputus-putusan jadi amak jadi cilai nang kada putus pian beisi nang bisa putus pian beisi umpama pian sembahyang subuh putus nih ke juhur juhur nyambung kalau kena asar nyambung maghrib nyambung isya ke subuh itu cilai berputus-putus ada nang ini pian beamalia kada berputus-putus coba kan putus inna lillah wa inna ilaihi rajiun langsung mati pian putus anjir putusnya jak hanya bahasa orang tinggi bukan tinggi kan ya jelas bahasa orang nang lawas belajar nih nang turun naik pian tuh cilai berkakalan soalnya putus pian coba kan putus gina ketahuan tuh orangnya kadet cilai kada berputus-putusan nah itu cilai nang sejarahnya malaikat tuh kada kau mencatat pian guring itu juga pian dalam wisi pun coba kan kada behinak turun naik napas pian kada kalau kawalah pian kawisi nang turun naik napas jadi cilai sifat Allah hayat hayat itu kenyataan daripada jatan itu di mana malaikat yang namanya catat nya kira jangan syarik ada nang becatat ada nang kada nah cilai bilanya bermasalah becatat mun orang kada bermasalah nah benar dicatat gitu kecil untungnya nih mun anak tahu zikir manjikir dia orang banyak ya cil cuman nang wajibnya lah kita ambil napas nah zikir sir zikir lisan zikir sin la ilaha itu sudah tahu berataan sudah tahu.
abdal cilai bujuran nah berapa kali abdalnya nih hitung seorang kalau pantas dia cilai saking banyak pahala jangan tersinggung bukan lagi mencari pahala tapi mencari ridho aja lagi nah ridha aja lagi bukan jangan kita sambat bang wujud dia mencari pahala ya siapa ada nak itu bang ridho lagi ridha ridha itu cilai di atas pada pahala jangannya duit itu pahala itu 50 umpama ridha itu 100 ribuan dengan mengambil nang ridha bila dapat tuh pahala ini berdamping. Nah jadi cilai nah pian tahu alasannya pian tahu keluar nafas jadi hu Allah tahu dapat ini karena cilai lebih abdal daripada 1000 orang makarana apa karena alasannya alasannya pian alasannya karena pian mengetahuannya sudah sebenar-benarnya diri itu jagoannya bila pian tahu sudah pinandut benarnya diri siapa garang sebenar-benarnya diri nah paling nyaman jadi nah sebenar-benarnya diri nang hidup diri nang hidup mana diri nang hidup ya roh tadi kan roh bernapas kada pian mas siapa garang roh tadi pulang roh tadi siapa sifat hayatnya Allah ayo siapa garang sifat hayatnya Allah wujud Muhammad siapa garang nah kenapa garang aja wujud Muhammad tu cilai adanya Allah mewujud Allah ila nur Muhammad nah adanya jangan sarik ngaran batang tubuh pian tu nah Muhammad ngarannya bibinian kah lelaki kah separuh bibi separuh laki tetap ngarannya Muhammad tapi jangan mengaku Nabi Muhammad kada ini jangan salah paham mengaku Muhammad jangan lakuan membela nah kadanya nah kaya itu bang ngarannya aja ngarannya contoh tak menjadi ngarannya aja untuk biar menyambat gelapung kah untuk kah menyambat gelapung nah jurangnya separuh nih pian salah sambat taja nyatanya aja nah sama jadi cilai makanya sudah karena diri ngarannya insan jadi sama tadi nah karena pian sudah tahu sebenarnya diri nah hidup mana garang diri nah hidup yaitu roh di awak pian pas mbah siapa garang roh tadi sifat hayatnya Allah kan kada sifat tanah si roh tadi sifat hayatnya Allah siapa garang sifat hayatnya Allah tadi kada lain wujud Muhammad maksudnya adanya Allah itu ngarannya Muhammad semesta alam ini ngarannya Nur Muhammad bukan mengaku Nabi Muhammad nah jangan salah paham karena babar nah mengaku Nabi Muhammad ya orang kada Nabi Muhammad satu aja cilai satu aja nah wujud Muhammad dari itu siapa garang kada lain roh dan jasad pian kada lain berarti iya roh dan jasad pian nang bangaran pian nang pinandu asal kejadian diri nang pinandu sebenar-benarnya diri nang pinandu kembalinya diri nah pinandu aja sudah pian asal kejadian diri pian oh iya ayolah pian belajar bahari mulai air mani silahkan mulai daripada tanah silahkan mulai daripada Nur Muhammad silahkan sama cilai ketiganya nah mana pian hendak salah pian eh nangka sempurnaan cilai di Nur Muhammad nah mas sebenar-benarnya diri pian terikan asal kejadian diri sebenar-benarnya diri pian Nur Muhammad juga mau dirinci akan kebanyakan mbah kembalinya diri pangka mun handak jua nih kan Nur Muhammad jua kembalinya nya jawabannya Nur Muhammad ja mbah bujur jua ka kata ka Tuhan ka kembali ja Nur Muhammad ya cilai kenyataan daripada diri Tuhan mun kenyataan daripada diri Tuhan kembalinya pun ka Tuhan innalillah wa inna ilaihi kan kembalinya mun pian kembali ke air mani asalnya air mani kembali ke air mani lah umpama nih umpama asalnya daripada tanah kembali ke tanah itu boleh aja ulun dari masing-masing lah tapi kalau menurut di kitab di sini kembalinya kita kepada Allah sesuai dengan dalil innalillah wa inna ilaihi raji untuk cilai dalil yang mungkin paham di dalil itu pian nyaman dan mujuran nah kembali ke situ asal tahu asalnya bila tahu asal kembali ke asal mbah di mana aja dalilnya innalillah asal datang daripada Allah ingat situ aja dulu ingat asal datang daripada Allah apa nang datang asal datang daripada Allah andak di awak pian kudrat iradat ilmu hayat samak basar ada kada di awak pian dihalusi pulang nih tanah air angin api Nur Muhammad
asal diri pian nih, asal datang daripada Allah mun handak jua jadi awak sudah nih, jasad hati roh Nur Muhammad tenang jadi awak pian nih kan tahu sudah pian kembali akan ya, masjidin kembali innalillah asal datang tahu dah asalnya nih innalillah wa inna il kembali akan ya, semuaan nih julung masjidin lihat hakpian, pandangan hakpian habis rojiun kembalilah kepada jiwa yang tenang tanpa dipaksa kada bubulik artinya tuh cilai kada becabut meninggalnya bujur jua kaja ayatnya aja becabut kasarah piannya ada nang becabur jurun ada nang kada becabut nang bakarasan ada nang lamah lamut ada nang kada becabut nah pilih nang kada betujuannya tuh nah ada nang ada alasannya bila orang merasa hidup pacangan becabut kerasan cabut Tuhan tuh kulu nafsin zaikatul maut tiap-tiap nang bernyawa pasti mati pasti bercabut kerasan amun pian kada bernyawa lagi kira mun urang sudah mampanakan diri nih misalnya ini mampanakan diri hati mampanakan kira maniadakan diri ujarnya nih dalam hatinya bepandir karena ini ada pelajarannya aku kada mangganang lagi jasadnya nang ada Nur Muhammad aku kada mangganang lagi rohnya nang ada Nur Muhammad. Nur Muhammad sifatnya Allah jelas kembali kepada Allah itu cila orang kada bercabut lalunya beribadah nyaman sarabak nyaman masyarakat nyaman itu cila jadi cila jangan salah paham wujud Muhammad tuh adanya Muhammad tuh cila iya adanya pian bukan mengaku sekali lagi nah bukan mengaku Nabi Muhammad kita kada mengaku tapi diakui sidin sidin mengakui umat sebagai Nabi Muhammad karena cila insan karena pian kita barataan minna wujud bukti adanya Allah mun handak kada bawa kulitan wujudnya Allah bukan mengaku Allah memang banyak salah paham nih tujuan mengaku Tuhan siapa nama aku Tuhan wujud Tuhan itu kira artinya adanya Tuhan bukan mengaku Tuhan karena insan kita barataan minna wujud bukti adanya Allah atau ya tadi bukti adanya Allah lah lagu rumah irama aja ada rumah dah kan adanya diri ini bukti adanya Tuhan rumah irama kan adanya kita itulah kira syahadat yang sebenar-benar awak pian nang sebenar-benar syahadat amun nang pian baca nang asyhadu an la ilaha illallah bacaan syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bacaan syahadat naik saksi aku tiada Tuhan bila Tuhan melihat bersaksi awan Tuhan naik saksi aku lihat tiada Tuhan bila pian melihat Tuhan orang bersaksi itu cile ini orangnya bersaksi berdua nih tapi lapian itu ngarannya bacaan aja asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad itu bacaan syahadat arti syahadat bacaan syahadat membaca kalau orang syahadat pian mana mang mana cilna udah tahu sidin lawasnya mengaji sudah nih kemana-mana syahadat seorang udah tahu asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat Tuhan wa asyhadu anna muhammad adalah rasul syahadat rasul naik saksi aku tuh arti syahadat syahadat pian mana nah tahu ya berarti palsu melambilnya pecilai jangan sarik bilangnya palsu di situ palsu tuh pada taat sembahyang palsu kuasa palsu semuan palsu semuan rugi kada kita untung kalau ini awak pian ini nah bukti adanya Allah bukan mengaku Allah nah ya kita karena insan kita barataan ini wujud bukti adanya Allah atau adanya Allah kenyataan Allah nyatanya Allah nah dasarnya pun Allah dasarnya gelapung
lagi tuh anom tuh pangun ulahan saurang ini jerna diri terus jilai nang bisa buruk kena pada orangnya pamal katanya kayak orang tapi mati bagusnya nyaman ini kira kira dari si amalan ya dari si amalan orang nang kena hidup kira dari si amalan soalnya amalan saya puting ya jangan menyambat orang itu ya amalannya hibatnya itu ya ada kita kalau amalan salawat 3000 istighfar 3000 macam-macam berapa ribu saya minggu sekali ganti tasbih ada sidin itu ya amalannya nih amalannya itu ya sekarangnya kita sekali mandibah orang itu berapa tahun sembah yang gak diterima berapa penting amaliyah yang gak diterima nang bujur kah nang salah kah berapa diam lah nih kan hebatnya nih mun bujur bang jen iya jangan juga nang salah mungkin ya nah jadi orang makrifatnya berdiam diam tuh kira diam tuh nanti diam emas kah nah bukan diam nang untung sariawan lah ya ujaran tentang kena buruk cilai makanya cilai ujar la yasihu sarata illa bimakrifatillah tidak seorang membaca yasin gak maapakah walaupun di dalam sembahyang bila kada mengenal hakikat diri nang hidup tadi kada mengenal hakikat nang roh pada dirinya tadi kada sempurna bahasa kita itu amal ibadahnya bah siapa garang diri nang hidup roh siapa garang roh tadi kumun kada baruh pian kawana amal ibadah bahasa kita bahasa kasar amun kita nih merasa beramal beribadah pas kita mati kalau beramal ya nang pamal nih pas mati suruh beramal nah kata kawan beramal ya pas kita mati kata kawan beramal berarti beramal kira nah hidup mbak siapa karena nah hidup tadi ayuhar roh dulu siapa karena roh tadi sifatnya Allah selesai ada banyak pantir sifatnya Allah sudah tutup sifatnya Allah dengan sudah tahu diam tujuh diam karena wasan ini sedikit ini karena cila kita ini dahulu lagi kita belajar kita diri kita ini ada dahulu lagi kita belajar sedangkan sudah belajar sedangkan kita ini sebenarnya tidak boleh ada kita cuma diadakan nah mbah di mana dalilnya wujud artinya ada mustahil lawannya kita kadada padahal hanya lawannya kadada sudah ayo pikirkan nah pikir lawannya kadada ada kalau pian bahari sifat 20 belajar lawannya kita kadada kepada adalah jika dihukum makanya jangan sarik pian harus pada orang kafir ah melawan dalilnya wujud artinya ada Allah Ta'ala lawannya kita kadada kita merasa ada bahaya benar nih nah, ada sadar kita kepada aku ada aku nang sembahyang aku nang puasa padahal nang sembahyang nang puasa kita diri pian nang hidup selesai itu ayo anjan diri nang hidup selamat sudah kita ampih syirik menyirik jadi wujud artinya ada mustahil kada wajib Allah Ta'ala ada lawannya kita kadada han lawannya kita kadada mbah na ada nih bang na ada nih jile Allah wajib bersifat wujud artinya ada berarti na ada nih si wujud na wujud itu sifatnya Allah pian kadada na ada ini kenyataan sifat wujudnya Allah ini tuh dia jile nah jadi kesimpulannya tahu sudah pian jikir nafas pian jikirnya jile hu Allah lebih abdal na pian tahu daripada 1000 orang mati syahid walaupun satu ayat pian kau malah sok di awak pian nah minta halal minta rida nah kita minggu rudi kita pengumuman minggu rudi jumat kinanya kita haul abah guru sekumpul nah haulan dan haul kulitan kita berataan wali jami'il muslimin lawas lagi minggu kina pengumumannya jumat rudinya kina hidup 3 hari karena haul abah guru tuh hidup 4 hari kah 5 hari nah cintanya